Perjuangan Julia Perez untuk sembuh dari kanker serviks stadium 1B yang tengah dideritanya sungguh luar biasa. Hal itu terlihat dari foto-foto yang diunggah Jupe ke media sosial pribadinya pasca menjalani operasi di Singapura pada hari Rabu. Dari update status Jupe di media sosial, diketahui bahwa Jupe menjalani operasi penyelamatan ovarium pada hari Rabu, tanggal 5 November pukul 9 waktu Singapura. Operasi yang berlangsung selama 6 jam berjalan lancar dan berhasil. Ovarium atau sel telur Jupe ditempatkan di sebelah kanan agar tidak terkena radiasi dan kemoterapi. Meski baru menjalani operasi, Jupe terlihat tegar. Dari foto yang diunggah ke media sosial, Jupe yang terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan perban di bagian perut bekas operasi dan jarum infus di tangannya, masih bisa tersenyum dan menunjukkan dua jari ke arah kamera. Sebelum berangkat ke Singapura, Jupe tampak siap untuk melakukan apapun demi kesembuhan dirinya. Dari hasil konsultasinya dengan dokter di Singapura sebelumnya, Jupe telah menyadari betul resiko atau dampak dari penyakit yang dideritanya jika tidak segera bertindak. Dan tampak pula tekad Jupe yang membara untuk sembuh dari penyakit yang menggerogoti rahimnya. Sekarang sudah di ujung tanduk gitu. Jadi saya udah, kanker saya ini udah 1B mau ke 2A. Jadi sebelum menyebar, saya harus melakukan sesuatu. Ya, nggak ada pilihan. Secara kedokteran, ya saya ada virus. Saya terkena stadium 1B gitu. Jadi ini bukan macam-macam lagi, ini sudah di semua leher rahim, belum menyebar. Itu kan secara kedokteran insya Allah bisa disembuhkan. Tapi entah mengapa, terkait sesuatu yang sangat penting terkait hidup matinya, Jupe tidak memberitahu ibundanya Sri Wulansih. Jupe bahkan tidak pamit kepada ibundanya sebelum berangkat ke Singapura untuk menjalani operasi pada Selasa lalu. Dan selama menjalani operasi pun, Jupe tidak didampingi orang tua dan keluarganya. Ada apa dengan Jupe? Mengapa ia tampak begitu tertutup dengan keluarga terkait kondisi dan penyakit yang dideritanya? Dari mama pastinya, Yuli yang kuat ya, nanti... Kalau itu nanti mama datang ya, mama sebenarnya sih saya nggak mau mama saya dari dulu ya, saya nggak mau mama saya datang. Tapi pasti mama saya kangen. Nanti setiap mungkin seminggu sekali mama saya akan datang ke Singapura untuk jenguk saya, untuk ya nenangin saya juga. Mungkin akan sama posisinya, saya lagi minta dimanja juga gitu. Pasti mama saya datang, adik-adik saya datang, dan teman-teman juga semua udah pada tadi ketemu, ntar gue dateng ya, ini ya, ya. Jadi saya nggak sendiri lagi, terima kasih buat teman-teman saya yang support saya juga. Masalah operasi, sebenarnya sih udah tahu ya, udah tahu sih, tapi namanya orang tua ya, kita hanya doa aja lah. Hari kemarin aja dia pergi tuh sebenarnya dia nggak bilang loh. Dia bilang, dia tuh juga nggak mau, padahal saya tahu, soalnya kan saya udah dibilangin dokter, kayak seminggu lagi gitu kan, seminggu setelah itu. Tapi dia nggak ya, namanya itulah namanya si Jupe, dia nggak pernah mau menyusahkan orang tua, nggak mau nanti orang tuanya drop apa gimana gitu ya. Saya tahu dia jalan hari itu, tapi dia nggak pernah ngomong gitu kan. Saya tahu yang setahunya juga dari yang nganterin dia, asistennya ya. Ya sebenarnya sedih ya, yang namanya anak sakit. Tapi kan saya sebagai orang tua, sedangkan dia sendiri aja sakit aja dia nggak rasain gitu kan. Dia nggak mau tunjukin kalau dia tuh benar-benar lagi sakit. Dan saya juga sebagai orang tuanya, saya juga mau nunjukin dengan dia. Saya juga hanya ingin ya kasih semangat aja sama dia. Tidak hanya dengan keluarga, sejak awal mengetahui dirinya menderita penyakit kanker serviks, Jupe tidak bicara terus terang dan terkesan tertutup saat ditanya awak media. Lantas, benarkah sejak saat itu Jupe menyadari ada sesuatu yang aneh dengan penyakit yang dideritanya? Benarkah ada hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis terkait penyakit yang dideritanya? Atau benarkah Jupe menyadari dirinya telah diguna-guna hingga ia menderita kanker serviks stadium 1B? Kalau secara... ya ABCZ pasti orang bilang, oh ini ada Jupe, ada yang ngirim, ada ini. Tapi jujur, saya lebih mempercayai segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Jadi atas izin Allah, jadi tidak mungkin segala sesuatu itu tidak atas izin Allah. Jadi saya harus ikhlas sekarang. Jadi kalau ada orang yang bilang, Jupe ini dikirim, Jupe ini begini, ya saya percaya. Saya cuma mau bilang sama orang yang pengirim ini,
Terima kasih, ini membuat saya lebih dekat lagi kepada Allah dan saya ikhlas semuanya. Ya itu kita kembalikan lagi, mungkin Allah kasih ujian untuk si Jupe ini, dikasih penyakit. Awalnya sih dia nggak cerita, awalnya dia nggak cerita, ya penyakitnya biasa-biasa aja, taunya dia ya gimana mamahnya bilang dia sakit, orang tiap hari aja dia masih eksis, masih lari sana, jingkrak sini, sebenarnya masih kerja lah gitu kan, jadi kan kayak orang nggak sakit, padahal dia sebenarnya sakit gitu. Banyak resiko yang menimpa Jupe pasca menjalani operasi. Selain kemungkinan rambut panjangnya akan rontok, juga kondisi fisiknya tidak fit seperti biasanya sehingga harus menggunakan kursi roda. Tapi dalam kondisi tersebut, selama 2 bulan ke depan, Jupe yang berniat mengurangi aktivitasnya dari dunia entertainment dan fokus pada proses penyembuhannya, masih akan bolak-balik Singapura-Jakarta pada akhir pekan karena Jupe harus memenuhi kontrak kerja yang terlanjur ia teken, walau resikonya ia akan menggunakan kursi roda selama menjalani pekerjaannya. Ya, saya sudah menerima konsekuensi yang terburuk semuanya. Saya sudah menerima. Tidak hanya itu aja, nggak hanya itu aja saya terima. Satu kemungkinan saya sudah diceritain juga bahwa nanti rambut rontok, berdarah hidung saya pasti lemes. Apalagi setiap weekend saya sudah ada jadwal kerja. Saya sudah tanda tangan dan saya pasti datang. Sekalipun pakai roda, saya pasti datang. Saya udah komit kok sama kalian untuk menjalankan tanggung jawab saya, hidup mati saya dalam dunia entertainment ini. Jadi jangan khawatir yang sudah udah kontrak sama saya pasti hadir. Saya pasti hadir. Kalau dia untuk dia jual mobil, jual rumah, barang-barang dia, itu gak masalah. Karena itu pun semua dari hasil dia kerja. Kita kembalikan lagi. Sekarang dia sakit. Dia jual itu kan untuk berobat, ya nggak apa-apa, karena itu memang hasil dia kerja dia yang banting tulangnya sekian tahun. Sekarang dia dikasih ujian, cobaan, dia kasih sakit, dia jual nggak masalah. Oke, buat semua pemirsa, juga minta doanya, doain mudah-mudahan perjuangan ini, perjuangan kanker serviks Jupe ini semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Jupe diberikan kekuatan, karena Jupe tahu dengan kekuatan, dengan berpikir positif, saya bisa melawan sakit ini. Dan buat semua perempuan Indonesia, ayo jangan sedih. Lawan semuanya penyakit ini. Kalau kalian terkena ini, kalian nggak sendiri. Kita harus lawan ini. Kisah artis sekaligus desainer Ivan Gunawan mengejar cinta Ayu Ting Ting pekan ini berkelok ke arah yang mengejutkan. Ivan semakin sering mencurahkan isi hatinya yang galau menanti cinta Ayu. Ayu bak bermain tarik ulur, tak kunjung memberikan jawaban iya, tapi juga tidak menolak usaha cinta Ivan. Benarkah Ayu sengaja menggantung cinta Ivan? Simak beritanya setelah pesan-pesan yang berikut ini.